Oke guys, kita mau bahas soal tes kecermatan angka hilang part 4. Jadi kita mau bahas soal yang ada di deret kolom 4 1 sampai 4 dulu ya guys. Nah sebelum itu kalian harus catat dulu jawaban dari kolom 4 karena kita akan membahas soal sampai 4 dulu karena tidak terbaca atau tidak terekam jawaban kolom 4, maka dari itu kalian harus catat dulu ya guys. Nah kalau sudah selesai kita lanjut aja ke soalnya, yaitu nomor 1 5893 5893 berarti isinya 4 4395 95 B A 9 934 934 5 B 34 9 34 9 kita mencepat aja ya guys, soalnya nih limit waktunya cuma sedikit, maksudnya gimana kalau dalam tes potes kita harus cepat ya membahasnya. Aku gak pakai suara lagi karena di video selanjutnya udah pakai suara pembahasannya, karena ini udah banyak banget pembahasan dengan suara. Kali ini aku bahas dengan tidak ada suara ya, kalian perhatikan saja gitu. Juga ya jadi kameramen, editor ya juga, bahas soal ya juga, kameramen ya juga, gimana lah tuh. Sebenarnya cepet sih karena aku megang kamera jadi susah mikirnya. Thank you.
ya lumayan capek juga megang kamera nih guys. Kalian harus paham juga apa yang aku tulis gitu guys. Sebenarnya cepat karena aku megang kamera jadi susah, tangannya agak tebal gitu. Tapi ya gimana lagi, demi kalian harus bahas juga untuk kalian juga gitu. Apa isinya? Nah, sekian dulu pembahasan pada part 4. Part 4 sudah terbahas. Part 4 sudah terbahas. Kalau ada jawaban aku yang salah, silakan koreksi ya guys, dengan cara isi jawaban yang benar. Kalau misalnya ada yang salah ya, tulis aja di kolom komentar. Kalau kan saya manusia, pasti ada kesalahan dan kekhilafan ya. Tapi karena aku sekalian sekaligus kameramen, editor dan pemateri, aku juga orangnya gitu guys. Nah, kalau sudah selesai kita lanjut ke part 5 ya. Sekian dulu pembahasan pada hari ini. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan ya. Silakan berlangganan dengan tekan tombol like, comment, share dan subscribe ya guys. Serta tekan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. See you next time. Bye bye.